Heboh, Rizky Billar ajak Lesti Kejora untuk foto priwet. Bagaimana jawaban daripada Lesti Kejora? Mari simak video ini sampai habis. Kabar keseriusan hubungan antara Rizky Billar dan Lesti Kejora semakin menjadi-jadi. Apalagi keduanya kini dipercaya oleh pihak Indosiar untuk mengisi acara kompetisi Lidah Indosiar 2020. Rizky Billar sebagai host, sedangkan Lesti Kejora masih seperti biasa, yaitu sebagai dewan juri. Kehadiran keduanya di panggung Liga Dangdut Indonesia 2020 menjadi daya tarik tersendiri di mata masyarakat, terkhusus bagi para penggemar mereka yang dikenal dengan sebutan nama pasukan Leslar. Semenjak Rizky Billar dan Lesti Kejora dijodoh-jodohkan, memang publik begitu berharap agar keduanya mengisi ajang tersebut. Dan pada akhirnya, dengan popularitas yang mereka miliki, Bu Harsiwi Ahmad selaku pimpinan menyetujui jika Rizky Billar dan Lesti Kejora berperan dalam kompetisi itu. Begitu banyak momen-momen kemesraan dan kebersamaan yang terjadi di antara mereka saat beraksi di atas panggung megah tersebut. Sontak, kejadian dari aksi mereka itu membuat banyak publik yang ikut terbawa dalam suasana yang mereka alami di atas panggung ajaib itu. Ditambah lagi dengan dewan juri yang super heboh dan host yang super julid, menjadikan panggung itu gempar ketika mereka memojok-mojokkan Lesti Kejora dan Rizky Billar agar melakukan aksi mesra di atas panggung itu. Gilang Dirga, Irfan Hakim dan Ramzi tak bosan-bosannya membuat suasana pecah di atas pentas itu. Tak ayal jika mereka tak berhenti terus menyuruh Rizky Billar menjemput dan merayu Lesti saat acara itu sedang berlangsung. Tadi malam, host super julid itu menyuruh Rizky Billar dan Lesti Kejora untuk mencontohkan foto prewedding. Rizky yang terlihat malu-malu langsung melakukan itu. Rizky Billar mengatakan pada Lesti, jika kita melakukan prewed dalam waktu dekat ini, kamu mau tidak? Lesti yang juga malu-malu langsung menjawab mau tanpa basa-basi. Sontak suasana pun pecah penuh tawa atas aksi mereka yang dilakukan di atas panggung megah tersebut. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.